Soalan seterusnya, pukul apa nak berhenti ni? Eh jangan, jangan. Saya buka puasa 6:30 dah. Saya berhenti 6:30 sini. Neh. Kena buka puasa di ni. Putrajaya. Dengan ayah Honda Jeep. Minyak aku komang. Baik. Soalan-soal banyak soalan ni. Tolong terangkan berkenaan waktu haram semayang. Waktu haram semayang masa sunrise, matahari tengah keluar. Jadi kalau kita sengaja semayang waktu tu haram. Melainkan siapa yang baru bangun waktu tu, dia terus solat subuh, tak haram. Itu juga masa sunset, tengah masuk tenggelam, matahari tengah tenggelam. Jangan kita masa ni kita nak semayang haram. Tapi kalau dia baru bangun, tak semayang asal lagi, ambil wuduk semayang asal, kebetulan matahari turun, tak haram. Matahari betul-betul tegak di atas kepala. Nah, tu waktu haram semayang. Neh. Soalan seterusnya. Adakah solat sunat juga haram? Ya, solat sunat juga haram. Bolehkah solat jenazah pada waktu haram solat? Tak boleh, melainkan kebetulan dengan waktu itu. Contoh, selesai mandi, selesai semayang mandi kapang mayat, nak semayangkan mayat. Bila nak semayang, kebetulan matahari sedang tenggelam, tidak haram. Neh. Boleh tak laki-laki perempuan minat ceburi bidang perfilman lakonan sekaligus menjadi pengarah filem Islami? Apakah batasan pergaulan mereka? Baik, bagus juga sebab kita tengok keadaan filem drama hari ini tidak Islami. Nampak? Musim ketang mi. Neh. Jadi hok Cina, kepok, puak jatang, hok jatang, jamu hok Cina atau arahang pengarah. Haram belaka tu. Nah, dalam bulan puasa pun berlaku lagi. Bini orang tidur atas katil dalam drama lah. Nah, ni jadi bini kita dalam drama tu dah kita hero. Faham tak? Kita jadi hero dalam drama tu, dalam lakonan tidur atas katil. Pelakon perempuan heroin bini orang lain. Nah, mari tidur atas katil dengan kita, molek tak? Nah, dah. Bodoh tu panggil. Faham? Biarnya marah lagi. Bukan kita nak jatuh tidak supaya ambil inisiatif lah. Bukan dia larang drama Islam ni. Bukan dia larang filem. Tapi ada panduan. Nah, tak salah buat adingan atas katil. Nah, atas katil boleh buat adingan JKK dengan Tuk Imam. Ha, tak apa lah. Saing borang Islam. Tak? Haa, tak ganas sangat. Ni asal sikit buah atas katil, puan. Asal sikit buah atas katil. Orang kata haram peluk saya tak boleh pasal ni skrip. Mu jawab gitu dalam kubur. Mu kena kata guana mu peluk orang gitu. Nah, arahan sebab benda kan haram kata. Dia tidak pasal saya tak reda tapi pengarah yang suruh. Nampak? Kata mu kena ki pengarah dak pengarah macam ni lu. Kepuk bisutin. Nah, jadi boleh, tak ada masalah. Kerana Islam ni bukan agama anti-sosial. Bukan. Dia agama yang cukup sesuai dengan manusia. Nak nak filem, buat filem Islam. Asal sikit filem, bak orang puang. Tak ada filem lain boleh. Tu kata, cakap banyak pembuat filem Malaysia ni. Cerita anak beranak. Nak. Cerita itamir ada. Kisah UFO. Nak, mula-mula ada planet. Nah, kita duk main cerita anak-beranak rumah tangga saja. Lepas tu duk rasa filem kita hebat. Nah, filem hang rumah tangga. Hatuk tua kena kejar di natu. Buka TV 2 pula, kasih pula, main kayu 3. Nah, cerita-cerita gitu kita boleh buat. Pinjam bank 20,000 buat cerita. Nah, cerita-cerita yang maknanya menduga akal kita. Tengok kebesaran Allah. Boleh buat cerita gini. Baru bagus buat filem lah. Jadi molek buat filem tentang Islam. Guna segala kelengkapan yang ada untuk perkenalkan Islam atau jadikan Islam itu indah atau Islam itu pilihan umat manusia. Nah, dengan sokang ni cara sokang Islam.
Nang. Ha. Dengan feeling ni cara feeling Islam. Dalam lakonan, ha ni orang perempuan semua pakai tudung belaka. Tidak bertabarus belaka sebagai dakwah kepada lain. Dan jangan saja kita sebagai alternatif, bahkan kita mesti tukar dengan feeling-feeling karuk yang ada di atas muka bumi. Faham? Ha. Molek buat lagu ni.